Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini di hari Minggu yang cerah, saya mau meliput di depan rumah ini ada kerja bakti, yaitu pembuatan gorong-gorong teman-teman ya. Jadi gorong-gorong ini buat aliran solokan teman-teman ya, supaya lingkungan ini rapi dan juga bersih ya teman-teman ya. Nah, di sini ada anggaran dari RT ya, ini untuk semua warga RT 05 RW 04 ini saya ucapkan terima kasih ya kepada RT kita yaitu Bapak Rudi ya, karena dengan adanya ini lingkungannya ini jadi nyaman dan juga ya jadi lebih rapi ya teman-teman, karena dimanapun biasanya di gang-gang nih ada got ya teman-teman, ini kurang rapi dan juga pastinya semuanya pada macet dan juga akibatnya akan banjir teman-teman. Nah di sini teman-teman saya akan meliput pembuatan atau pembikinan gorong-gorong ya. Nah ini banyak dari tenaga kerja yang udah disediakan ya oleh Pemda ya. Nah di sini teman-teman saya mau meliput prosesnya gimana ya, supaya teman-teman juga tidak penasaran ya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya, jangan skip ya, tonton full durasi. Mudah-mudahan video kali ini bisa memotivasikan juga untuk lingkungan-lingkungan yang lain ya teman-teman ya. Ini udah syukur alhamdulillah ya bahwa RT kita ini sangat peduli ya sama warganya ya, karena dengan adanya pembuatan atau pembikinan gorong-gorong ini lingkungan menjadi rapi dan juga suasananya jadi bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, tadi akan kita ini sedang mengerjakan ya pembuatan aliran got ya, supaya lancar, tidak terjadi kebanjiran ya. Nah, biasanya di gang-gang ini gotnya pada macet ya, jadi bisa kalau musim hujan ini bisa banjir ya teman-teman. Hari ini teman-teman, ini ada akan semuanya sedang mengerjakan yang ini tenaga kerja dari disediakan oleh Pemda ya teman-teman. Dan juga di sini teman-teman, untuk warga ya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak RT kita nih teman-teman. Ini udah peduli ya dengan memperhatikan lingkungannya ya teman-teman ya. Jadi lingkungan menjadi kelihatannya rapi ya.
di setiap got-gotnya ini dijadikan gorong-gorong atau aliran airnya, jadi kelihatannya bagus dan juga rapi, teman-teman. Nah, disinilah teman-teman prosesnya pembuatannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kerjanya sangat luar biasa, teman-teman, ya. Sangat rapi dan juga bahan-bahannya ini bagus, teman-teman, ya. Jadi mudah-mudahan juga video kali ini teman-teman bisa jadikan sebuah motivasi, ya, buat lingkungan-lingkungan lain, ya, atau RT-RT yang lainnya, teman-teman. Jadi alangkah bagusnya dan juga baiknya, ya, bahwa setiap RT bisa memperhatikan, ya, untuk warganya, supaya warganya menjadi nyaman, ya, di lingkungannya ini tidak ada kebanjiran lagi. Nah, ini di sini, ya, alhamdulillah, ya, RT kita ini sangat peduli sama warganya, ya, yang melaksanakan atau menjalankan tugasnya dengan baik, ya, teman-teman, ya, mengadakan pembuatan got ini suatu bukti, ya, bahwa RT ini sangat peduli sama warganya, ya, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, jadi untuk hari ini, hari Minggu, ya, teman-teman, ya, jadi semuanya kerja bakti, ya, bersama-sama dengan tenaga kerja dari Pemda, ya, ada warga di sini yang memberikan sumbangan makanan, ya, cemilan, ya, atau minuman, ya, sekedar air putih, ya, nah, di sini, teman-teman, ya, jadi kita warga ini sangat kompak, ya, teman-teman, ya. Dan juga pastinya teman-teman, ini kalau udah selesai ini tempat jadi rapi dan juga kelihatannya suasananya jadi lebih indah, ya, teman-teman, ya, karena jalanan airnya ini buat got ini semuanya udah tertata, ya, tertata rapi, dan juga pastinya suatu saat musim hujan ini sudah aman dari kebanjiran, teman-teman, ya, karena kendala di setiap lingkungan biasanya itu masa banjir, teman-teman, ya. Kalau di waktu musim hujan biasanya got-got ini pada mampet atau tidak ngalir, ya, airnya, teman-teman, jadi bisa menimbulkan kebanjiran. Nah, di sini, ya, alhamdulillah untuk RT 05 RW 04 ini dengan Bapak RT kita, yaitu Bapak Rudi, ini, ya, alhamdulillah, ya, Pak RT kita ini sangat peduli sama warganya, semuanya aliran-aliran got ini semuanya dirapikan semua, ya, teman-teman, ya. Jadi lingkungan menjadi kelihatannya jadi rapi, ya, teman-teman, tertata, ya, teman-teman, ya. Dan juga di sini ucapkan semua buat warga, ya, yang membantu juga, dan untuk Bapak RT kita ini saya juga terima kasih, ya, sudah memperhatikan warganya, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa menjadikan sebuah motivasi, ya, untuk lingkungan-lingkungan lainnya, ya. Dan di sini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat Bapak RT kita, ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.